Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Prihatin akan keselamatan Long Hao Shen, Chai Er menjelaskan dengan suara rendah. Pada saat itu, dia telah menerimanya atas kehendaknya sendiri, ucap Xi Er. Tapi Ye Xiaolei tidak menanggapinya dengan baik. Aku hanya melihat fakta yang sebenarnya. Betapa merepotkannya, sepertinya kali ini, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, ucap Ye Xiaolei. Mendengar kata-katanya, Chai Er sepertinya tidak dapat mengatasinya, tetapi masih terus mempertanyakan. Bagaimana keadaan Hao Shen? Tanya Chai Er. Ye Xiaolei menjawab, dia baik-baik saja. Dia baru saja menggunakan kemampuan yang melampaui lingkup kemampuannya sendiri. Namun, keadaannya saat ini adalah sesuatu yang harus membuat kamu iri. Ini adalah pemahaman tingkat lanjut, dan tidak terkait dengan atributnya sendiri. Meskipun ada beberapa risiko tubuhnya yang akan rusak, seharusnya tidak ada masalah karena bantuan energi kehidupan aku. Biarkan saja dia tetap seperti ini. Jika aku tidak salah, dia kemungkinan besar akan bangun, jawab Ye Xiaolei. Hah, bangun, ucap Chai Er sambil menatap Ye Xiaolei dengan kaget. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Chai Er. Dengan tawa riang, Ye Xiaolei menjawabnya. Aku bisa memberitahumu, tapi pertama-tama, lepaskan kadarmu dulu, dan biarkan aku melihat siapa di antara kita yang paling cantik. Hehehe, jawab Ye Xiaolei. Chai Er terkejut, ekspresinya terbelah antara tawa dan air mata. Meskipun demikian menurut kata-kata Ye Xiaolei, kondisi Long Hao Shen saat ini adalah hal yang baik. Tetap saja, dia melepaskan cadarnya. Chai Er tidak benar-benar memahami masalah anak kecil ini, tetapi tampaknya keadaan ini sangat berguna bagi Long Hao Shen. Melihat wajah Chai Er yang cantik, Ye Xiaolei berkata dengan agak kesal. Alangkah menjengkelkannya, aku tidak bisa tumbuh dewasa. Kalau tidak, aku tidak akan kalah dibandingkan denganmu. Setelah mengatakan kata-kata itu, dia mengakui dirinya tidak seindah Chai Er. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Chai Er tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya sendiri. Mengapa kamu tidak dapat tumbuh dewasa? Tanya Chai Er. Ekspresi wajah Ye Xiaolei berubah sebelum menjawab. Aku tidak akan memberitahumu. Ini sebuah rahasia. Namun, aku akan menepati janji aku, karena kamu tidak tahu tentang kebangkitan. Sungguh menyia-nyiakan seseorang dengan hadiah bawaan yang luar biasa. Bukankah kalian berdua diberkati dengan tubuh surgawi? Bagaimana mungkin kalian berdua bisa mengeluarkan kelebihan fisik ini tanpa terbangkitkan sebelumnya? Jawab Ye Xiaolei. Hah, fisik surgawi, ucap Chai Er yang terkejut. Ini adalah informasi baru baginya. Jika Long Hao Shen mendengar tentang ini, dia pasti akan mengingat istilah kata surgawi, yang dia dengar dari Tuan Elux tentang dirinya di Tower of Eternity. Apakah kamu mengatakan, bahwa energi spiritual internal di atas 90 akan memberikan seseorang fisik surgawi? Tanya Chai Er yang ingin tahu. Ini sudah terkait tidak hanya dengan Long Hao Shen, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ye Xiaolei entah bagaimana, ia menjadi merasa bingung. Aku tidak tahu tentang energi spiritual bawaan, tapi bagaimanapun juga, aku bisa merasakan bahwa kamu dan dia, itu memiliki tubuh surgawi. Aku mungkin tidak mengatakannya dengan baik. Makhluk surgawi, seperti namanya, adalah makhluk yang menerima perhatian dewa. Ini adalah tingkat pemberian bawaan tertinggi yang dapat kamu peroleh oleh manusia. Namun, dewa yang dipilih membutuhkan kebangkitan untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya. Misalnya, jika dia sudah membangunkan hadiah bawaannya sebelumnya, pria dari sebelumnya itu tidak harus bertanding dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, makhluk gelap dan keji itu benar-benar menjijikkan, untuk benar-benar memiliki seseorang dengan cara untuk sementara waktu menerobos ruang dunia ini. Jawab Ye Xiaolei. Ketika dia menyebut-nyebut Kaisar Iblis, matanya menunjukkan teror meskipun dia terlihat tenang. Chai Er berbicara lagi, itu adalah Kaisar Iblis dari Iblis-Iblis itu. Jika fisik aku atau Hao Shen terbangkitkan, apa manfaatnya? Tanya Chai Er. Ye Xiaolei menjawab, oh, itu tentu saja banyak manfaatnya.
Seseorang yang tersadar sebagai dewa pilihan, itu menyiratkan bahwa seseorang dapat sejak saat itu meminjam kekuatan dewa yang menunjukkan kepedulian padanya. Tentu saja, itu masih tergantung pada kekuatan pribadi seseorang, dan tingkat kekuatan yang dapat dipinjam akan bervariasi. Wow, kamu benar-benar orang yang tidak tahu. Aku akan membahasnya lebih detail. Faktanya, bahwa kamu adalah dewa yang dipilih, berarti kamu telah dipilih sebagai penerus dewa. Jika kamu berkultivasi ke tingkat tertinggi, kamu juga akan naik ke tingkat dewa. Jawab Ye Xiaolei. Hah, dewa, jadi para dewa benar-benar ada ya? Gumam Cr. Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya. Tentu saja mereka ada. Namun, menjadi seorang dewa bukanlah hal yang hebat. Seorang dewa harus bertindak sebagai penghubung antara langit dan bumi, dan menyatu sepenuhnya dengan unsur yang dikendalikannya. Tidak ada tempat selain bertindak secara bebas sebagai pribadi. Dewa nampak seolah-olah mereka dapat mengendalikan dan memerintah segalanya, tetapi bukankah mereka juga tidak dapat melanggar hukum? Kalau tidak, ketuhanan mereka akan menjadi rusak. Bagaimana mungkin mereka bisa bebas dan beragam, seperti kamu para manusia yang hidup? Karena alasan ini, bahkan jika dewa memang ada, mereka juga dapat dianggap tidak ada. Tentu saja, itu untuk menghindari nasib menjadi Tuhan yang lengkap ini, dan beberapa hanya akan tetap dalam keadaan setengah Tuhan, agar tetap bebas dan santai dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan di dunia. Hanya saja, setengah dewa semacam ini dapat ditekan oleh dewa sepenuhnya, dan cepat atau lambat masih akan menjadi dewa sendiri. Bahkan hanya dengan membicarakannya, aku merasa sudah benar-benar bingung. Biarkan aku memberitahu kamu, bahwa menjadi dewa, jelas bukan hal yang baik. Sebagai dewa pilihan, kamu sebaiknya tidak menjadi terlalu kuat, atau jika kamu naik ke tingkat dewa, hanya kesepian yang akan menunggu kamu. Dan kamu akan tunduk pada hukum dan batasan yang sangat kuat. Sederhananya, setiap esensi unsur di sekitar kamu adalah bagian dari dewa. Di dunia ini, kita sama dengan perpaduan beberapa dewa. Jika kamu benar-benar menjadi dewa, sebagian dari ingatan orisinal kamu bahkan mungkin akan dihilangkan. Jawab Ye Xiaolei. Cr bertanya lagi. Saat ini, ketika Kaisar Iblis merobek Illusory Paradise untuk menyelamatkan iblis-iblis itu, dia juga menggunakan istilah ketuhanan yang baru saja kamu sebutkan. Dia tampaknya benar-benar berniat untuk mendapatkan kekuatan Tuhan. Mengapa kamu mengatakan bahwa menjadi dewa itu tidak baik? Tanya Cr. Mata Ye Xiaolei dipenuhi dengan rasa takut sebelum menjawab. Orang itu tidak sama. Auranya jelas tidak berasal dari dunia kita ini, jadi dia tidak terpengaruh oleh aturan dan batasannya. Tetapi itu juga berarti, bahwa dia tidak bisa mendapatkan satu ketuhanan di sini seperti yang kamu bisa. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan ketuhanan, dan jika kekuatannya menerobos ke tingkat yang memadai, dia akan sangat mungkin menjadi penguasa abadi dunia ini. Pada saat itu, tidak ada yang akan bisa menghentikannya. Jawab Ye Xiaolei. Tiba di titik ini, tatapan Ye Xiaolei tiba-tiba menjadi semakin prihatin. Menatap Cr sebelum melihat Long Hao Shen di dekatnya, dia mengencangkan alisnya, dan tampaknya merenungkan sesuatu. Cr dapat mengatakan, bahwa gadis kecil ini tidak memberi tahu segalanya tentang hal penting ini. Tetapi baginya, meskipun menjadi dewa memiliki kelebihan dan kekurangannya, itu masih merupakan masalah yang sangat jauh. Bukankah bagian ketuhanan itu bisa menjadi dewa, lalu bagaimana bisa sesuatu seperti itu dijarah? Cr bertanya, dirinya dipenuhi dengan keraguan. Ye Xiaolei tiba-tiba menjadi agak mudah marah saat menjawab. Itu bisa dalam beberapa keadaan tertentu. Jangan tanya lebih lanjut, aku sudah memberi tahu kamu semua yang harus aku katakan. Bagaimanapun juga di masa depan, kamu sebaiknya tidak menjadi dewa, dan hanya itu saja. Adapun si pria itu, dia hanya mengikuti khayalannya saha. Bagaimana mungkin bisa begitu mudahnya untuk mencuri keilahian? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya bisa, jawab Ye Xiaolei. Tiba di titik ini, kata-katanya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah memberi Cr pandangan waspada. Namun, Cr tidak berhenti di situ dan terus bertanya. Lalu, apa yang akan menjadi batas untuk menjadi dewa? Tanya Cr. Ye Xiaolei meliriknya, tetapi tidak menjawab kali ini.
Tiba-tiba Chai Er tersenyum kecil sebelum berkata, "Sebenarnya, aku sudah tahu tentang itu," ucap Chai Er. Ye Xiaolei mendengus dengan jijik sebelum membalas. "Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Ye Xiaolei. "Batasnya adalah 1.000.000 unit energi spiritual internal kan?" kata Chai Er sambil tersenyum. "Eh," Ye Xiaolei menatapnya dengan kaget, ekspresinya sudah mengungkapkan pikirannya. Pada titik itu, Chai Er tidak terus bertanya lebih jauh. Dia hanya kembali ke sisi Long Hao Shen, sebelum duduk bersila dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Karena Long Hao Shen baik-baik saja, dia tidak terus-menerus mengkhawatirkan keadaannya. Yang lain yang telah mendengarkan percakapan antara Chai Er dan Ye Xiaolei, semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Meskipun demikian, ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Setelah semua, jarak sebelum naik ke peringkat dewa, itu masih terlalu jauh di masa depan. Waktu berlalu secara bertahap di surga ilusi, dan Ye Xiaolei tampak agak bosan saat dia duduk di samping. Dengan 8 tungku spiritual berputar di sekelilingnya dengan tenang, yang seolah-olah mematuhi kehendaknya. Dia tidak menyatakan niatnya untuk membiarkan siapapun dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 menyerap tungku spiritual ini, tetapi juga tidak mengambilnya kembali. Siapa yang tahu, apa yang sedang dipikirkannya saat ini? Dia hanya sesekali menatap ke arah Long Hao Shen, jadi masalah yang dia pikirkan pasti terkait dengan dia. Satu hari berlalu dengan cara ini, dan pada akhirnya, ketika fajar tiba pada hari ketiga, perubahan terjadi pada tubuh Long Hao Shen. Fajar mengisi dunia dengan kehidupan baru dan kegembiraan, dan ketika cahaya lembut itu muncul di cakrawala, tubuh Long Hao Shen yang sesuai menyala-nyala. Seperti terbitnya matahari kedua di langit, sepasang sayap yang berseri-seri gemerlapan terbuka di punggungnya. Sayap lembut menyebar, dan tampak lebih besar dari sebelumnya. Mereka tampaknya muncul dalam koordinasi dengan terbitnya fajar, yang sebenarnya menerangi dirinya sendiri. Baik itu penghuni surga ilusi atau kawan-kawan, semua orang merasakan, bahwa cakrawala yang seharusnya secara teknis menyala, malah menjadi lebih gelap dengan garis lurus cahaya keemasan yang secara bertahap menghubungkan Long Hao Shen dan matahari. Ye Xiaolei duduk di cabang pohon, seolah-olah dia tidak berbobot. Matanya bersinar dalam menanggapi perubahan yang terjadi pada tubuh Long Hao Shen. "Itu benar, dia benar-benar sudah bangun," ucap Ye Xiaolei. Bermandikan cahaya keemasan, Long Hao Shen secara bertahap meninggalkan postur menyerangnya, dan berdiri tegak saat sepasang sayapnya melebar ke samping. Sinar matahari memandikannya seiring waktu berlalu, menghiasi dirinya dalam cahaya yang sepenuhnya keemasan. Kabut emas tebal menyebar darinya, dan mengambil bentuk riak emas yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Seolah-olah itu sangat alami, Sima Xian dan Han Yu datang untuk duduk bersila selusin meter jauhnya dari Long Hao Shen. Di dahi mereka, pola emas segera muncul. Ini jelas merupakan hasil dari pengaruh kontrak kesatria pelindung mereka, dan itu benar-benar pertanda baik. Sayap spiritual di punggung mereka menyebar dengan cepat dan bermandikan cahaya. Long Hao Shen memancarkan sinar berwarna emas samar yang berfluktuasi di antara mereka bertiga. Tubuh Zhang Fangfang secara fundamental sudah pulih, tetapi dia masih merasa agak lemah. Dibantu oleh Wang Yuan Yuan, dia memandang mereka bertiga dengan iri. Setelah beberapa saat, dia juga menutup matanya, Desen merasakan perubahan esensi cahaya yang memenuhi udara. Pada saat ini, dia hanya merasakan tubuhnya sendiri direndam di lautan cahaya, dengan gelombang cahaya lembut yang tak berujung mengetuk tubuhnya. Perasaan indah ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan menyebabkan gelombang pemahaman mencapai pikirannya satu demi satu. Sinar keemasan transparan juga perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Saat ia juga duduk bersila dengan tergesa-gesa, sepasang sayap spiritual yang jauh lebih besar dari Sima Xian dan Han Yu muncul di punggungnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.